Karena ini adalah pre-event pesta demokrasi selanjutnya. Nah, jadinya Johnson kayaknya hari ini akan membuat sebuah wahana mesin waktu untuk kalian. Gua mau buat sedikit perjalanan Johnson dari awal. Semua berurutan berdasarkan setlist hari ini. Ayo, sir! Oke. 2015 kita JDP. Ayo, sir! Rombongan kita. Kalau kalian tadi lihat ada Swelo, basisnya ada yang namanya Miska. Beliau itu adalah salah satu orang yang berpengaruh di Johnson, karena beliau adalah orang yang apa ya, mengajak Johnson rekam rekaman album pertama Mission Continuous di lagu berikutnya. Kami akan mengajak satu orang juga yang menemukan tiga orang ini yang maunya cuma sekian doang, tapi karena beliau lah kita Johnson bisa berteman dengan teman-teman. Yeah!
kita tahun 17 Jansen dapat kesempatan jadi pembuka band Jepang Tour Daerah Condet. Ini jadi pertemuan kami dengan seseorang dari Bandung. Ya, sedikit ada kenangan. Dia bilang apa? Kita punya misi anjing. Punya misi memperkenalkan band-band punk 70-an agar lebih luas lagi. Yang ngomong itu adalah Prabu. Halo, saya ada di dalam. Ngobrol pertemuan kita pertama kali. Oh iya, semuanya pertama dengan Jansen ini sekitar 2016 ya lupa ya? 2016 ke 2016. Iya, Haji masih sangat muda, soalnya seperti ini, kemarin dan kemarin. Tata masih gondrong seperti pengalis The Sneakers, teman-teman. Eh, teman-teman, jadi banget ya. Dan saya masih belum nikah waktu itu, jadi masih panas dan panas sih. Aduh, ini masih tetap sama kayak dulu, goblok, soalnya sekarang. Ada yang mau kebanyakan sekarang ya? Kalian tau gak Bang Fek soal Adui? Adui Wotan. Betul ya, makasih kalian buat The Jansen. Tentang buat The Jansen yang saya menanggu. Karena dari setiap hari pertama nonton The Jansen dan dengerin mereka, saya yakin bahwa meskipun banyak dinamika di kacang Bang Rok. We'll be right back.
ada vokalis cewek. Kalau lu tahu namanya Slut Machine Gun. Berkolaborasi dengan seorang frontman dari band tersebut, Latisa. Tikus di bawah. Oh, tikus di bawah. Tangannya bawah. Cacau. Kalau lu tarik rambutnya, dicabut tuh. Gitu. Oh,
drumnya beliau, namanya manusia beruang. Thank you.
semuanya berakhir, gua mau perkenalkan dulu. Jadi kalau lu anggap Jansen itu cuma 4 orang, lu salah ya. Sebenarnya Jansen itu banyak. Gua mau kenalin dulu yang pertama. Ada Nabil, dia yang bawa. Tuh, cari juga dia. Ya, beda tau tadi sama Eva, lu harus dengerin. Terus ada Nilotin gua, ada P, Ferina. Orang yang sana deh. Terus habis itu ada Teja, Zan Benyo Pasal dari Citoro. Lo dengerin kalau suka hake. Yo kemana? Ya kata-kata lo kalau suka hake dan sejak. Terus ada Rindin. Rindin dia gitaris IQ New. Sama Mau, harus dengerin juga channel itu. Dan kalau lo lihat, ada yang selalu jaga ini. Yang pernah lucapkan, yang mereka Swita! Dia juga sebagai pengisi akustik di Rek. Jadi lo harus dengerin juga. Supaya banyak semakin kenal, jangan ketemu dengan Alian Mati. Ya itu orang keren, orang yang lulus jantung. Dan yang terakhir pesannya jantung yang lainnya adalah sayang semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wah, ada yang saya.